Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin jemaah Masjid An-Nur Al-Marsidin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini melaksanakan salat Isya dan insyaallah salat Tarawih serta witir berjamaah. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah menciptakan bumi, matahari, langit dan segala isinya, dan Allah juga yang menjaga bumi, langit dan segala sesuatu yang terlibat di dalamnya untuk tetap dalam lintasannya sesuai dengan perhitungan waktunya. Maka manusia di akhir zaman mengalami perbedaan-perbedaan khilafiyah biasa. Mungkin ada yang beranggapan ini masuk malam ke-22, namun ada juga yang beranggapan atau berpendapat bahwa ini adalah malam ke-21. Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang mengetahui segala kunci-kunci hal ghaib. Dia yang mengetahui segala sesuatu yang terjadi di darat dan di lautan. Dia yang mengetahui setiap helai daun yang jatuh di seluruh dunia ini. Tidak hanya dari satu pohon, dua pohon, atau pohon-pohon yang ada di empat marisidium ini. Ketika jatuh daunnya atau rantingnya, maka Allah mengetahuinya, dan itu semua adalah karena seizin Allah. Allah pula yang mengetahui yang tersirat dan yang tersurat. Dia mengetahui apa-apa yang basah dan apa-apa yang kering. Jadi ketika tadi kita diguyur hujan beberapa kali, maka ketika bebatuan mulai mengering, tidak ada satu hal pun yang luput dari ilmu Allah, dari pengetahuan Allah, dan semua itu telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sebagaimana apa yang saya sampaikan baru saja ini adalah makna atau tafsir dari Quran surat Al-An'am ayat 59. Hadirin sekalian, di dalam 10 malam terakhir ini, sebagaimana apa yang telah saya sampaikan subuh tadi, saya mengajak para jemaah sekalian untuk meningkatkan ibadah, untuk meningkatkan amal soleh, dan lebih khususnya lagi untuk melakukan itikaf. Karena memang tidak mudah. Jadi memang Ramadan ini adalah sesuatu yang tidak mudah dan sejatinya sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Kalau di bulan-bulan lainnya kita itu berperang dengan syaitan. Jikalau kita malas dalam beribadah, kita bisa beranggapan mungkin saja syaitan telah melalaikan aku sehingga aku malas dalam beribadah. Namun di bulan Ramadan ini, ketika syaitan-syaitan dibelenggu, ketika kita malas untuk beribadah, maka sejatinya itu berasal dari diri kita sendiri. Dan ini memang sejalan dengan apa
Rasulullah SAW selepas Perang Badar. Kita ketahui Perang Badar ini adalah salah satu perang yang sangat berat. 300 orang melawan ribuan orang. Dan selepas perang ini Rasulullah bersabda, kita akan berperang lagi melawan sesuatu yang lebih berat. Apa itu ya Rasul? Kita akan berperang melawan hawa nafsu kita sendiri, yaitu bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini kita belajar untuk mengekang nafsu-nafsu kita, merendahkan ego kita, menahan lapar dan haus, menahan amarah, melawan rasa malas, rasa kantuk, untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam kaitannya pada kesempatan ini, tinggal 9 atau 10 malam terakhir, tinggal 9-10 hari lagi, maka kita harus meningkatkan amal ibadah kita. Kita dekatkan diri kita kepada Allah, kita bersujud, meminta ampunan, bertobat kepada Allah. Kita datang ke masjid dengan niat beribadah kepada Allah, memperlama waktu kita di masjid dengan harapan Allah menerima amalan ibadah kita. Kita tidak pernah tahu amalan apa yang akan menyelamatkan kita nanti. Ketika kita hendak dimasukkan ke dalam neraka, ternyata sholat kita di mana kita menangis memohon ampun pada Allah di Ramadan tahun 2024 menjadi penyelamat kita, sehingga api neraka tidak jadi membakar kita. Allah memasukkan kita ke dalam surga. Maka setidaknya kita berusaha untuk meningkatkan amalan ibadah, memperbanyak amalan ibadah, memperdalam ilmu, dan mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa sebagaimana Allah sampaikan di ayat yang mengajak kita, menganjurkan kita, mewajibkan kita berpuasa Ramadan, la'allakum tattaqun, agar kita semua ini bertakwa. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.